perizinannya saya pakai Unadaiko. Dan ini saya copy, guys. Allah Akbar, jatuh. Ini saya copy Unadaiko. Oke, sahabat mancing, karena ini malam, jangan lupa minum kopi ya. Kita minum kopi dulu. Nah, untuk umpan ini yang pernah saya dapatkan itu macam-macam, guys, ikannya, guys. Kerapu mau makan, jenggelek mau makan, kakap merah mau makan, ikan suluk mau makan, layur juga makan, kenyar juga makan. Kenyar itu tongkol yang putih itu, guys. Nah, itu makan kenyar, ikan kenyar. Terus bahkan ikan jiti juga mau, guys. Kalau pas tepak nang sepote iwak jiti tadi ya. Ini pernah saya dapatkan ikan jiti juga. Nah, karena sekarang ini angin sudah kencang, sudah banter, mancing yo ora iso nang segoro. Iki aku mancing iki saiki mancing wader. Lah iki umpan-umpanku saiki gur dadi hiasan dinding ya. Tapi sesuk aku arep nganuhi sing cilik-cilik iki arep tak jajal gawe mancing baramundi nang muara. Yo muga-muga aja, muga-muga ae oleh strike baramundi utawa mangrove jack, guys. Ya, minta maaf sambil merokok, sambil ngopi. Enggak apa-apa ya. Dan mancing wader. Untuk video-video yang kemarin itu saya mancing wader itu pakai umpan anu, guys, tempe goreng. Tapi ada campurannya. Tempe goreng itu dihaluskan dulu. Tak halusin, sudah halus, tak kasih kuning telur, guys. Habis saya kuning telur, saya tambahi lagi itu. Oh, tempenya tadi saya campur dengan kunyit, kunir. Habis halus, setelah halus kuning telur, setelah kuning telur tak tambahi tepung. Lah tak ulek sampai rada kenyal-kenyal kae. Tempe goreng yang sudah dicampur itu ternyata buat mancing wader itu ngene. Jempol gede-gede oleh. Tapi mancingnya itu jangan pakai, nggak pakai timah loh, guys, nggak pakai pelampung. Jadi pakai itu apa, hook yang kecil, pancing yang kecil, senarnya juga yang halus. Nanti ngasihnya sedikit-sedikit aja, sampai empat gitu aja langsung dibawa lari itu. Cukup gitu. Ngangkat wader babon, nggak babonnya wader tapi urusan ini. Ini lho babone wader. Jadi pada ini karo babonean, babone apa jenenge iki, abang urisi. Jadi pada ini babone baramundi. Babon wader sakmene. Lah biasanya kalau mancing wader itu kan pakai cacing. Berhubung rumah saya itu dekat laut, guys. Jadi yo oleh cacing kan melan. Arep tuku, aduh. Sing betul cacing ya, jadi aku ya nggawe kuwi mah tempe goreng ternyata juga ampuh. Dan apalagi ya sing kiranya bermanfaat untuk malam ini itu, wah kayaknya sudah habis. Mau bahas ini juga engko wakeh engko nganu waktu nih.
Jadi udah cukup sekian aja dah. Semoga video yang cuman durasi 8 menit ini bermanfaat untuk sahabat mancing di seluruh Indonesia. Kalau mungkin orang luar negeri yang tahu bahasa saya itu ya gak popo, jajal tempe goreng. Lagi mancing wader nang kono gak ada wader, enak iwak salmon, gak gelem paling karo yo nang tempe. Ya wis guys, aja lali tombol subscribe ya guys ya. Di subscribe, di like, terus di komen. Enak loncengnya tombol centeng mana di tombol juga gak apa-apa biar dapat info-info video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.